menjelang maghrib nanti Ustaz akan memberikan motivasi Quran kepada kita sambil nanti masih ada sesi terakhir. Mungkin ada yang mau bertanya nanti, ya, mau bertanya kepada Ibu Nadaja terkait dengan teknis ataupun tips-tips ya menghafalnya Nadaja. Mungkin di sini ada ayah bunda yang juga sedang berikhtiar. Ja'a fihi barnamij da'wi ma'a hada Muhammad Fakhrur Razi min zauji ibnati wa da'i min ad-du'at huna. Alhamdulillah lahu barnamij Qur'ani yani fi al-Madinah. Naam wa bil munasaba anna Syekh Das'ad yani min ashhari du'at fi Indonesia. Masyaallah. Naam fa yantahiz fursa li ziarah syekh wa iadatih. Masyaallah. Alhamdulillah. Masyaallah. Yani al-akh Naja yani nasallallahu tabaraka wa taala an yahfadhahu. Amin. Ada min ajaibil al-Qur'an di Indonesia. Naam. Huwa ma'a halatihi al-jismiyah yani lakin masyaallah quwwatu hibdihi. Masyaallah. Wa lidzalika yani al-ummah fi جميع أنحاء إندونيسيا قد يدعونه لزيارة المناطق ويشجع يعني الشباب لحفظ القرآن. نعم. من هو والده؟ هذا أمه. هذا. Masyaallah. Sudah pas bajunya. Ya, langsung dipakai syiar di Jambi. Iya, iya, nanti di Jambi nanti ya. Allahu Akbar. Lakin ummuhu wa walidahu masyaallah masyaallah fa yaqra alquran yani mundu ma qabla alwiladah nazal qalilum mustad'afuna fil ardi takhafun takhafuna an yatakhaffafakum an-nasu fa awakum wa ayyadakum bi nafrihi wa razaqakum warazaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Masyaallah. Surah apa aja? Surah Al-Anfal. Ayat 28. Halaman 28. Ayat 28. Halaman 180. Safra 180. Masyaallah. Yakfi insyaallah. Minkum wahid ya Syekh. Ha? Lazim. Tayyib bil salat. Naam, bismillah Syekh. Bismillah Syekh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ما شاء الله تبارك الله. سورة apa nak؟ الحج. Ayat berapa nak؟ Ayat 1-2. 1-2. ما شاء الله تبارك الله. Terjemahnya ayat pertama yang dibaca tadi apa؟ Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Allah. Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Masya Allah. Tabarakallah. Masya Allah. Tabarakallah. Masya Allah. Jazakumullah khair. Wudhulah wa kadari syekhana. Wali syekhana wa sadda sa'adina. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kasih 15 juta satu tahun. Allah. Ya. Saya minta nomor rekeningnya nanti tiap tahun dikirimi. Allah Akbar. Masyaallah. Jazakumullah khair Ustaz. Makasih banyak Ustaz. Sehat Ustaz. Sehat Ustaz. Sehat.
Amin. Najah ya. Najah tumbuh besar makin gagah. Masyaallah. Alhamdulillah. Masyaallah tabarakallah. Banyak fansnya. Tadi Najah bilang Ustaz mau lagi ambil sanad hafs sekarang. Masyaallah. Lagi ambil sanad hafs. Ya Najah ya. Sanad hafsnya ya. Ya. Tahu artinya. Nggak tahu halamannya, nggak tahu ayatnya. Nggak tahu tempatnya di Quran. Jam 10 ya. Sehat Ustaz, doakan Ustaz Kakak sehat Ustaz. Insyaallah. Ambo nak di rumahnya. Ya di rumah ada kerjanya kalau Ustaz enggak bisa tinggal. Pegawai Ambo. Ustaz juga bapaknya kan? Pegawai. Jadi kemana-mana sama kakak sepupu. Kecuali ke luar negeri baru sama. Berapa anak ibu? Nadi Syekh Wan aja kata dia datang untuk menunggu Ustaz. Iya, sama Ustaz juga datang untuk menunggu Ustaz. Masya Allah tuh barakallah. Iya, kemarin lihat status Ustaz sakit gitu. Terus ya. Tadi Ustaz kita, oh ya udah ke rumah Ustaz lagi ya. Sakit gitu kakak. Makin ya. Banyak yang datang Ustaz. Masih banyak yang doain. Insya Allah. Doakan Ustaz pada yang awal. Iya, lebih baik. Ustaz. Iya, besar tambah gagah. Nah, apalagi pakai baju itu kakak. Beda auranya, keluarlah langsung kakak. Senang ya, nanya senang ya nak. Alhamdulillah. Ada sekarang umur berapa? 13 tahun. Ya. Apa cita-citanya kakak? Pengen menghafal 1 juta hadis. Hah? 1 juta hadis jamaah. Allah. Ada 1000. Alfi hadis. Ada yang umiyat kan? Ya Allah ya pun anak uridu an ahfad million hadis. Insya Allah. Saya cita-citanya. Insya Allah. Kamu hafal insya Allah. Insya Allah. Ya sudah pasti. Tapi sudah beli buku hadis umusnya. Ini ada kali. Allah Akbar. Sekarang kakak hafal berapa? Oh, Masya Allah. Ini ada yang udah 2 tahun sudah hafal di sini. Di Jazir Al Jazir. Nah, jadi nasihat bagi semua para ibu kalau hamil tetap baca Quran dan mendengarkan anaknya yang kalau dia bisa tidak bisa baca ketika hamil, dengarlah Quran karena itu merotal itu kan. Iya, merotal karena berpengaruh dengan anak. Dan ini juga permisalahnya di ibu ini. Ustaz sehat Ustaz, nanti kita doakan ya kakak Najah nanti murojaah doakan Ustaznya. Insyaallah. Alhamdulillah. Najah doakan Ustaz ya. Alhamdulillah.